sangat bagus saja tidak cukup kalau pesannya tidak sampai ke depan. Nah, mungkin pertanyaan saya sebenarnya terkait setelah ini ada roadshow mana nanti, mungkin sudah ada program atau mungkin Arisan sebagai pusat juga punya program terkait roadshow-nya juga. The next, ya? Iya, the next, ya. Lalu juga terkait ini belum ini termasuk apa yang paling harus kita syukuri karena dia termasuk yang lokasi di daerah digitalisasi dalam konteks bahkan KPR itu tidak terus turun bio dalam digitalisasi beliau dibantu oleh individu yang secara betul bahkan membantu dia mengembang rumah aku jadi dia berhasil menemukan jalan pulangnya tapi kita harus ingat juga bahwa temannya yang namanya Sadam Hoso itu juga mencoba mencari jalan pulang tapi dia gagal dan banyak teman-teman ini yang harus dibantu mencarikan jalan pulang itu juga pentingnya ya. The question, yang kedua, Poso Indah tadi saya sepakat, satu lagi mungkin yang harus ya di film berikutnya mungkin Mbak Andi atau siapapun mungkin di Poso ada spot yang bagus juga namanya Nahu. Nah, itu kalau kita di sana itu, kalau istilahnya kayak pernah nonton ada kabis itu dari sana itu kayak begitu gambarannya, mungkin sepakat ya dalam ini, ya itu deh kan. Oke, okay. Ini silahkan di jawab. Max, apa? Ya, saya pikir untuk extra tone ini mudah. Ya, ini masalah. Oh, iya. Untuk tadi, untuk wisata di kalau yang ya, untuk tadi masih memang perlu supporting dari pihak dari ya terutama seperti yang proyek yang saya rasakan sendiri ada support dari Mbak Aji, dari Pak Isan, dari kawan-kawan yang lain. Kita juga tidak terlalu berharap pada pemerintah yang ada, tapi pemerintah juga bukan musuh kita, mereka juga adalah di kita. Dan, saya pikir perubahan yang paling apa namanya berpengaruh itu dari sebenarnya dari keluarga orang tua sahabat terdekat itu yang sangat berpengaruh sekali paling berpengaruh kemudian untuk yang di NAPU itu memang sangat tepat berapa jam dari Poso? Dari Poso sekitar 2 sampai 3 jam ya. Tapi mengenai rencana mau diapain itu? Nanti aja dulu, rumahnya sama kita sama aku. Terus dia bilang
sorenya, kemungkinan sorenya saya jadi ke Boris OP. Nah, teman-teman di Boris OP, terus sama Login. Nah, ini pertama kali saya kenal Login, ketika saya kenalan, terus Login ngomong, saya ini mantan. Terus saya kasih kalau ngomong, orang suci punya masalah dua, bangsat dia harus punya sebetan. Karena ini saya katakan ke Login, dan saya hampir 2,5 bulan saya di Boso. Jadi begini, jalan-jalan aja. Nah, jadi saya pertama jalan ke Indonesia yang jadi hampir 5 tahun. Jalan-jalan lebih juga, mikir juga di Indonesia. Habis itu, saya tidak percaya dengan berita-berita yang berbeda. Dan kalau mungkin teman-teman yang fokus, mungkin tidak mendalamkan kita, mungkin akan bertemu dengan Pak Sobol. Dan satu, bisa itu, saya punya orang-orang muslim, bisa kita ketawa. Jadi ini apa yang berbeda dari berita yang berbeda di Jakarta dengan Pak. Bagi saya itu cuma manusia lah yang benar. Kisahnya kuat. Karena saya merasakan dari posisi saya kembali di Salon Makaku. Terus saya ke Tentena, saya keluar-keluar lagi. Dari Tentena saya ke Luar Barat, keluar-keluar lagi. Dari sana saya sempat bertanya tentang COVID ini. Kan juga benar sama, kita ada di luar. Jadi gak seperti apa yang terbayangkan di Jakarta sini. Terus satu lagi yang dipelajari bagi saya adalah orang-orang juga cerita negatif sama saya, kan itu masalah. Contoh gini, saya sama orang ini, saya orang yang ada di Poso. Terus saya keluar dari Poso, kamu bisa cerita negatif. Jadi paham kalau saya ada masalah dengan orang ini. Jadi, hal bagi saya sih, ya Poso, saya di tahun 2002, ketika itu kan itu juga. Saya masuk Papua, 2011 itu, saya ada konflik, katanya oke, ini orang-orang, sebagainya. Ternyata saya sempat jadi kota sejarah di Papua. Jadi, seperti yang kita bayangkan, Indonesia ini apa, COVID ini, ini tidak sebagai saya sih. Ada yang mau disampaikan kepada tiga mereka atau? Kalau saya mungkin menunggu berikutnya. Bagi saya jalan pernah adalah apa lagi ya bagi diri saya ketika saya lagi di dalam perkenalkan atau ingin mengabarkan, kita baru tiga dan jalan pulang. Dua pengetahuan yang lain. Itu saya ubah dari dalam dengan Dino Dwe Poso buat menonton dalam kami. Dan berikutnya saya menunggu karya-karya untuk kali ini. Ada pesan buat teman-teman yang ada di sini? Ya, kalau bagi saya, nggak ada Poso sih. Poso, Ambon, dan lain, bukan konflik. Saya kira kalau nggak perlu menunggu mati untuk menerima surga. Kalau dari Indonesia, saya terima kasih. Masih ada yang lain yang mau? Ya, masih ada yang mau siap-siap ya? Di tunggu turun aja ke bawah. Saya mau menyampaikan apresiasi untuk apa yang sudah dilakukan narasumber lakukan, dan saya nama saya Julia dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, dan juga untuk Pak Hussein, Profesor Hussein tentunya. No, no, saya Profesor buat Riva aja. Profesor Yohani. Maksud saya begini. Saya dari psikologi, dasarnya Kristen, tetapi dari dulu saya tidak biasa main untuk berkecimpung di dalam proses pemulihan. Pada saat saya diminta, saya tidak sempat karena sudah ada kegiatan lain. Tetapi saya sangat menghargai dan saya pribadi punya interest juga untuk melakukan, mungkin memberikan kontribusi betapa minimalnya pun. Karena ada hal-hal yang menurut saya secara psikologis ada banyak yang saya dengan rekan-rekan bisa lakukan. Jadi saya hanya menyampaikan itu yang kami ingin, bagaimana caranya. Mungkin nanti setelah ini saya pribadi. Ada komentar untuk yang tadi presentasi? Sudah sangat bagus, tetapi... Pak Jeki tadi, mengenai tentara... Ya, ya, itu nanti itu menjadi bahan juga. Tetapi maksud saya, bagaimana supaya akar rumput ini yang bisa kita garap, karena memang saya juga banyak teman-teman muslim pembicaraan kami bisa dari hati ke hati, dan saya tidak percaya ketika dikatakan orang Islam itu tidak. Buat saya itu nampak, karena saya punya pengalaman lebih baik. Tetapi bagaimana menghadirkan, karena sekarang lebih banyak suara untuk segregasi, itu yang sangat menyebutkan. Thank you, Bu ya. Dari Psikologi ini. Ya, terima kasih. Saya James Pangeni dari Institut Pertanian Bogor.
pasti sudah jalan pulang sangat luar biasa ceritanya. Dan saya mengatakan buat kita semua di dunia ini tidak ada orang jahat, dan ada cuma orang baik dan orang yang sedang berproses menuju baik. Dan ceritanya menarik, saya sampai menulis sekali mata karena ada cerita-cerita yang menyentuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, sebagai seorang kalau mungkin tak mau disebut mantan narapidana ya, tapi konstruksi sosial ketika kita sudah dari luar ya kemudian itu ya, tapi tujuan dari mas ini untuk kemudian mereduksi kembali konstruksi sosial itu saya kira itu lebih baik sehingga tidak ada kelebihan. Tetapi dari kisah yang diceritakan dalam video, saya mau bertanya berkaitan dengan pribadi mas ini, kira-kira ketika keluar ya oke keluarnya sama teman-teman merespon dan menerima, tetapi di cerita itu kan ada tetangga yang tak menerima, rasanya seperti apa mas? Gitu. Sehingga kita juga bisa belajar gitu. Yang pertama, kira-kira apa yang dirasakan. Dan ada teman lama yang ngajak dia kembali. Iya. Iya, mungkin bisa diceritakan sehingga konstruksi kita tentang teoris itu kemudian bisa berubah dari yang tadi negatif bisa jadi positif dan kita bisa menceritakan yang lain. Kemudian yang kedua, seperti apa yang dikerjakan oleh Presiden Iman Budi bersama teman-teman di Ampol tentang membangun damai. Apakah kemudian di Poso itu ada kearifan lokal yang kemudian bisa menjadi identitas diri yang dikerjakan gitu, untuk membangun kedamaian kemudian mempertemukan keragaman saya dari keterangan yang berbeda. Saya kira dari kearifan lokal itulah yang kemudian orang punya kita dulu satu, kita punya dulu yang satu. Dan kita bisa membangun, mungkin bisa diceritakan dalam video-video berikutnya. Mungkin dari saya terima kasih. Kearifan lokal dan menjadi teroris tadi. Silakan, Mbak. Ini yang terakhir ya, mungkin ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Wisnu. Saya dari Tempat Peneliti dari Masyarakat Pemerintah Mami Ekologi. Saat ini saya sedang kolaborasi dengan teman-teman di Komunitas Jelas Malaya yang membuat film juga. Karena menurut saya, mungkin teman-teman, Bapak Ibu yang ada di sini, tidak memahami betapa rumitnya membuat sebuah film dan berbahagia film bersilang. Nah, menikmati saja seperti itu. Jadi, oke, keren. Tapi habis itu, tidak tahu dia di sini apa. Kita tidak tahu bangunnya, nangis-nangisnya gitu. Nah, saya ingin mengajak seluruh orang yang hadir di sini memahami mungkin Mbak Adriani atau Mas Iin bisa menceritakan jalan bangunnya dalam membuat proses ini gitu ya. Agar orang di luar sana bahwa film itu sebenarnya adalah cara bercerita yang jujur sebenarnya dan lihat dari sisi yang lain. Tidak hanya riset bisa lewat buku yang bisa dihargai, tapi film juga harus dihargai. Sehingga orang di luar sana, karena film-film dokumenter macam ini menjadi akan dipilih untuk bisa masuk ke bioskop atau ke teater-teater yang bisa dibuka untuk nonton banyak orang, tidak hanya pada kalangan terbatas. Saya ingin tahu behind the scene-nya dalam proses pembuatan film ini dari proses positionnya, dari dananya, dari proses pembuatan dana, dari resource-nya, dari orang untuk mau bergabung di video film ini karena tadi berdasarkan kayak gitu ya, menyenangkan timnya itu seperti apa. Dan kedua, mungkin bisa dari bahagiannya atau sikit atau mas kepalo bisa berserta sedikit juga bisa menyenangkan teman-teman komunitas tidak ya. Film ini cukup menghubungi teman-teman komunitas film di beberapa daerah, termasuk di Kasih Malaya. Kalau bisa membuat sedikit pesan gitu, untuk menyenangkan mereka yang sedang membuat film agar tidak ambruk lagi hanya karena tidak dan membuat oleh semangat-semangat untuk tidak membuat film. Thank you. Dua pertanyaan yang sangat penting. Saya kira jangan jatuh bangun sekali aja itu tadi ya. Tapi kalau jatuh bangun terus bisa panjang nanti. Mudah-mudahan Mbak tadi bisa diskusi dengan Adi dan Iin nanti lebih banyak di belakang ya. Silakan Iin dan Adi. Jatuh bangun tadi loh. Tapi jangan terlalu panjang ya. Saya yang mungkin pertama dari Mas Iin. Ya. Ya mas, tentang yang pembahasan itu ya, ada tanda keluarga yang
orang-orang yang masih belum terima dengan pelajaran. Alhamdulillah, kebetulan mas, kalau saya itu tidak ada masalah dalam hal itu. Jadi setelah bebas dari penjara, dengan teman-teman, dengan saudara, keluarga, tetangga itu baik-baik saja. Tetapi ada beberapa kasus teman-teman yang kali ini gambaran dari presentasi secara umum teman-teman itu ada juga yang merasakan seperti itu, bahkan akhirnya mereka mencari atau balik lagi ke komunitas lamanya. Jadi saya tanya ya, jadi memang perasaan mereka itu merasa tersinggung atau jadi ada yang merasa dikucilkan juga. Kalau saya malah merasa jangan-jangan saya dikucilkan oleh komunitas lama saya, karena saya sudah beralih dan bergabung dengan komunitas baru. Jangan-jangan teman-teman saya dulu mengucilkan saya, bahkan biasa merasa jangan-jangan diintai dari belakang ini, ada pistol di belakang ini. Tapi itu ternyata cuma asumsi, cuma pikiran saya. Dan saya percaya teman-teman saya tidak seperti itu. Kemudian tentang kearifan lokal tadi, di Poso itu jargonnya Kabupaten Poso adalah Sintung Maroso. Itu bahasa lokal sana, bahasa daerah, artinya Sintung Maroso itu bersatu kita kuat. Sintung Maroso. Nah, di sana ada namanya Paduntu. Paduntu itu adalah pesta rakyat. Jadi ucapan syukur kepada Tuhan terhadap hasil panen yang melimpah. Nah, di situ semua rumah dibuka. Siapa saja tamu datang langsung dapat makan itu di sana. Lalu jadi di situ salah satu sarana untuk dari Kristen, pihak Islam kebawa di tahun itu, dan banyak lagi yang seperti tadi yang dibilang Pak Bobi Pak Monio tadi yang asli Poso. Yang BTS ini lagi baru dalam masalah itu kamu kalau dari bangunnya kan kami rasa Pak ada sakit pun di sini saya sampaikan bahwa film ini tidak ada di akan dikembali di YouTube karena akan bisa diproduksi, mungkin saya tidak akan dikasih di bawah YouTube dan harus sementara dan persisasi ya sepertinya ya, kalau tadi untuk penyemangati komunitas-komunitas yang ada buat film, saya juga masih bagus sekali di film, ada yang berdua di sini teman saya dari Poso, dia juga dari Jogja, Gafur namanya, dia sudah mulai terjun di dunia film. Saya ini cuma bisa bilang begini, di saat pertama kali kita angkat kamera, itu sudah ada usaha untuk membuat satu film. Jadi jangan sampai terhenti begitu saja, lanjut terus. Gitu. Oke, terima kasih buat ini. Kita sudah hampir jam setengah empat, ya. Jadi kita sudah mengalami. Tapi kita mau lingkar lagi buat kita di jalan pulang. Oh, gitu ya. Ini jalan pulang dan sebenarnya nanti kita mau barisan. Hari ini diproduksi kami akan sebagai kepada saya, kepada Pak Jeki. Kalau satu jangan bilang-bilang sama saya lagi. Iya, berarti Pak Jeki. Keren, kaosnya keren.